Saluran berkat, Yohanes 6 ayat 1-13. Ketika orang banyak mendengar bahwa Yesus datang ke desa Betsaida, mereka ingin sekali bertemu dengannya. Suamiku, aku siapin bekal apa ya buat anak kita? Ini aja, roti dan ikan yang semalam. Oh iya ya, aku sampai lupa. Oke, aku siapin dulu. Ayah, ibu. Kenapa, nak? Yesus datang. Yesus ada di sini. Yesus yang melakukan mukjizat. Oh, hebat. Yesus orang Nazaret datang ke sini. Ayah? Oh, sungguh. Banyak orang mengatakan dia menyembuhkan orang sakit dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Iya, banyak orang sedang mengikuti Yesus ke Padang Betsaida. Ayo kita pergi juga. Saya ingin mendengar apa yang dikatakan Yesus. Aku mau ikut dengan ayah. Nak, tunggu dulu. Ini bekal untukmu. Jangan lupa dimakan ya. Ayah, ibu, ayo mari kita pergi. Banyak orang datang untuk mendengarkan Yesus. Yesus pun menyambut mereka dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Tetapi hari sudah mulai malam. Yesus, hari sudah hampir malam. Filipus, di manakah kita bisa membeli roti untuk memberi makan orang-orang ini? Memberi makan semua orang ini. Tempat ini adalah tempat yang sunyi. Guru, suruhlah orang banyak itu pergi dan masing-masing mereka mencari tempat untuk tidur dan makanan. Itu benar, Guru. Sekarang ada sekitar 5.000 orang, banyak sekali. Kamu harus memberi mereka makan. Pasti perlu banyak uang untuk memberi makan semua orang itu. Butuh makanan untuk orang banyak ya? Kebetulan saya bawa bekal. Bisakah saya bertemu dengan Yesus? Guru, ada seorang anak di sini. Iya, anakku. Dengan siapa kamu datang kemari? Ya, Yesus. Aku datang ke sini bersama dengan ayah dan ibuku untuk mendengarkan engkau. Yesus, ini bekal yang diberikan ibu untukku. Guru, 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Iya, terima kasih anak kecil. Inilah yang bisa kamu sekalian bagi-bagikan. Katakanlah semua orang duduk di atas rumput dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 50 atau 100 orang. Baik, Guru. Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memberikan roti dan ikan itu kepada para murid untuk dibagi-bagikan. Semua orang makan sampai kenyang sambil bersukacita. Dan mereka mengumpulkan 12 keranjang yang tersisa.